Senin pagi di halaman Mapolres Tebo, Kasat Sabara AKP Wibisono memberikan arahan kepada 60 personil yang akan diberangkatkan ke Kabupaten Merangin guna bantuan pengamanan hari pencoblosan pemilihan bupati pada Rabu 27 Juni 2018. Wakapolres Tebo Kompol Yuda Pranata menyebutkan bahwa tidak hanya satuan Sabara yang dikirim. Bantuan pengamanan ini berlangsung sampai tanggal 29 Juni 2018. Backup pada Polres Merangin yang sedang melaksanakan pilkada bupati, kita akan menggeser pasukan sebanyak 60 personil tiba langsung dikenal oleh Bapak Kasat Sabara untuk melaksanakan PAM di sana. Sebagian besar memang Sabara, tapi tidak semua Sabara, gabungan dengan staf yang lain yang setelah kita kirim ini yang ujang yang sangat biar totalitas di sana untuk melakukan pengamanan. Berapa lama mereka di sana, Pak? Di sana serpas mulai hari ini akan kembali pada tanggal 29. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, salam Tribrata.